Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK perusahaan hasil merger Gojek dan Tokopedia atau GoTo menjadi kenyataan. Dikutip dari Kompas.com, sebanyak 1.300 karyawan GoTo resmi di PHK atau setara dengan 12% dari total karyawan GoTo yang berjumlah 9.630 orang. Perampingan karyawan ini merupakan bagian dari langkah GoTo untuk menjadi perusahaan yang mandiri secara finansial dalam jangka panjang di tengah tantangan makroekonomi global. GoTo mengungkapkan bahwa langkah PHK ini sebagai keputusan sulit yang tak bisa dihindari oleh perusahaan. Menurut manajemen, PHK ini tak terjadi di Indonesia saja, namun juga seluruh wilayah GoTo beroperasi, seperti di Singapura dan Vietnam. GoTo memastikan bahwa karyawan yang kena PHK bakal memperoleh paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di tiap negara di mana GoTo beroperasi. GoTo juga memberikan sejumlah dukungan finansial antara lain berupa tambahan 1 bulan gaji serta kompensasi pengganti periode pemberitahuan. Tidak hanya itu, GoTo juga memberikan dukungan pencarian kerja serta layanan konseling. Karyawan terdampak berhak memiliki laptop yang saat ini mereka gunakan mengakses berbagai program pelatihan. Karyawan yang terkena PHK juga dapat bergabung ke direktori alumni GoTo, di mana GoTo dapat memberikan rekomendasi kepada berbagai perusahaan dalam jaringan rekanan bisnis grup GoTo. Selanjutnya, fasilitas konseling karir, keuangan, dan psikologi akan tersedia sampai akhir bulan Mei 2023.